Besok saya boleh izin tidak? Saya mau diajak ibu kondangan, boleh tidak? Iya, boleh. Tapi Lusa, hafalan jus sama kamu harus benar. Beres, Bu. Bu, harusnya jangan dikasih izin, Bu. Dia mah kebanyakan kondangan ketimbang sekolahnya. Putri, kamu jangan suka iri ya. Kamu juga boleh kok nggak masuk kalau tiap minggu juga ada kondangan. Ya, yuk. Itu dia. Itu pasti orangnya. Hei, kamu yang namanya Rahma ya? Iya. Maaf, ibu siapa ya? Percuma aja kamu pakai jilbab. Atasnya ketutup, bawahnya kebuka. Jangan suka godain suami orang. Astagfirullah, ya Allah. Hei, jangan bawa-bawa nama Tuhan deh. Maaf, Bu. Kenapa ibu datang-datang marah-marah? Sedangkan kita nggak kenal, kan? Kamu memang tidak kenal saya. Tapi suami saya kenal kamu. Kamu suka gangguin suami orang, kan? Saya jadi tambah nggak ngerti, Bu. Bagaimana saya bisa merebut suami ibu, sedangkan kita aja nggak kenal? Kamu tahu Marno? Marno itu adalah suami saya. Kamu berusaha untuk menggoda dia, kan? Oh, Pak Marno. Kalau beliau saya kenal, Bu. Dia memang sering ke rumah saya. Tapi maaf kalau ibu menyangka saya mengambil dari tangan ibu. Dia sering datang ke rumah karena ada bisnis dengan ayah saya, Bu. Alah, ngaku aja deh. Semua orang di desa ini sudah tahu kalau kamu berusaha untuk merebut dia, kan? Astagfirullahaladzim. Itu fitnah, Bu. Demi Allah, saya nggak pernah punya niat buruk. Maling teriak maling. Pokoknya, kamu dengar ya. Kalau sampai kamu berusaha merebut suami saya tidak akan tinggal diam. Saya akan mencari kamu dan membunuh kamu. Ngerti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu, Rahma? Gak apa-apa, Bi. Kamu habis nangis ya? Katakan terus terang sama Abi. Ada apa, Nah? Jadi seorang janda itu ternyata sangat tersiksa, Bi. Mereka menganggap Rahma adalah penggoda suami orang. Kamu jadi janda juga terhormat, Nah. Kamu berpisah bukan karena bercerai, tapi karena suamimu meninggal. Tapi mereka tidak bisa membedakan itu, Bi. Mereka menganggap Rahma perempuan murahan yang suka menggoda suami orang. Siapa yang bilang begitu? Istri Pak Marno.
bilang Rama akan mengambil dari tangannya, Bi. Masya Allah. Benar, Dik Rama? Istri saya bicara begitu? Dasar, istri saya nggak tahu diuntung. Pak Ustadz, Dik Rama, saya pamit dulu ya. Jangan, Pak Marno. Nggak apa-apa, Pak Marno. Saya permisi dulu. Kurang ajar kamu, Dik. Mas, Mas kenapa menampar saya? Kenapa berani-beraninya kamu marahin si Rama? Kenapa kamu menuduh dia bukan-bukan? Apa salah dia? Karena janda gatal itu berusaha untuk merebut kamu, Mas. Semua orang udah tahu, Pak. Jangan ngawur kamu, Nendi. Mana mungkin aku mau melakukan itu? Oh, berarti kalau dia mau sama kamu, kamu juga mau sama dia? Hah? Jawab, Mas. Kamu mau kan sama dia? Kamu jangan menuduh dia kalau dia merebut aku dari tanganmu. Aku jadi malu, Nendi. Dengar ya, Mas. Mas itu dulu miskin. Sekarang saja Mas sudah nikah dengan saya, terus Mas enak-enakan berduaan dengan wanita itu. Kamu jangan pernah ungkit-ungkit masa lalu. Dasar bodoh kamu. Kalau tahu aku kamu gila seperti ini, aku nggak mau nikah dengan kamu. Ingat dulu, tahu nggak? Hah? Enak-enak aja Mas menghina saya sekarang ya. Udah diam kamu. Aku pusing melihat ocehan kamu. Lebih baik aku keluar. Mas. Mas. Pokoknya, kamu janda gatal. Berusaha merebut suami saya tidak akan tinggal diam. Perempuan jilbab itu pakai mantra-mantra sehingga suamimu mau kepayang. Jadi suamimu sudah menghina kamu, ha? Iya, Mbah. Jangan panggil aku Mbah. Panggil aku Nyai. Aku keturunan Nyai Pandanwangi. Iya, Nyai. Maaf, Nyai. Jadi sudah bulat. Kamu ingin membunuh perempuan itu? Iya, Nyai. Sebab wanita itu selalu merusak dan menggoda rumah tangga orang. Seandainya dia mati, pasti banyak rumah tangga yang terselamatkan, Nyai. Gampang. Kalau soal membunuh, itu sudah pekerjaanku bertahun-tahun. Dan gak pernah gagal. Yang penting, bulus, bulus, tahu? Oh, iya. Beres, Nyai. Memangnya Nyai minta berapa? 5 juta untuk uang muka. Kalau pekerjaannya selesai, 10 juta ya. Iya, Nyai. Baik, sekarang juga saya siapkan. Ini Nyai uangnya. Ayo ikut ke kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillah. Karmidjanya ada? Ada di dalam, Mbak. Silahkan masuk. Makasih, Bu, ya. Laki-laki memang selalu begitu. Kalau sudah dapat enaknya, dia pergi dan nyari lagi. Aku juga dulu pernah pacaran bertahun-tahun. Setelah aku serahkan segalanya, dia
dia menikah dengan perempuan lain. Karena itu aku sampai sekarang tidak mau menikah. Maaf, Nyai. Iya, tunangan saya juga menikah dengan wanita lain. Sementara saya sekarang sedang mengandung 2 bulan karena perbuatan dia, Nyai. Kapan pacarmu menikah? Hari ini, Nyai. Gampang, urusan membunuh kecil. Siapa yang mau kau bunuh? Laki-laki itu atau calon istrinya? Dua-duanya saja, Nyai. Dua-duanya. Bagus. Orang-orang seperti itu memang harus dilenyapkan. Masalah kecil. Tapi karena kita menghilangkan 2 nyawa, jadi bayarnya double ya. Berapa bayarannya, Nyai? 5 juta untuk 2 nyawa. Iya, Nyai. Ayo mulai sekarang. Tinggal lanjutkan pesta kalian di kuburan. Berdua dari kantor pemerintahan desa, Nyai. Aku nggak tanya kalian dari mana. Kalian mau apa? Begini, Nyai. Kami melihat ada papan nama di depan rumah Nyai. Semua orang yang punya mata juga bisa melihat. Nggak cuma kalian. Itu betul, Nyai. Tapi menurut aturan pemerintah, setiap ada pemasangan papan nama di depan rumah dalam bentuk usaha, harus dikenakan pajak. Kalian ini menagih pajak. Karmija, Pak Lurah. Karmija? Ada apa dengan Karmija? Nyai Karmija mengusir kami, Pak Lurah. Menurut instruksi Pak Lurah, kami menanyakan soal izin usaha pengobatannya, Pak. Dan sekaligus menagih pajak. Tiba-tiba, dia marah, Pak. Dan mengajar kami, Pak. Jadi kamu tidak sanggup menghadapi Nyai Karmija? Kami tidak sempat melawannya, Pak Lurah. Karena Nyai Karmija keburu melempar kami dengan ilmunya yang sakti itu. Ilmu sakti?
sihir. Ini santet. Pasti ini perbuatannya si Eti. Dia dendam karena tidak jadi dinikahi si Johan. Bu, istighfar. Sabar ya. Dia bisa saja kan menyuruh orang untuk melakukan itu. Aku akan membunuh dia. Aku akan bunuh dia. Akhirnya terbalas juga sakit hatiku. Eti! Keluar kamu, Eti! Keluar kau! Eti! Uang santet membunuh Eti! Dari mana mereka tahu kalau aku yang membunuh pengantin itu? Mau kemana sore-sore begini? Saya mau pergi sebentar, ada urusan bisnis kayu dengan Pak Ustadz. Mau bisnis kayu atau mau ketemu dengan anaknya Ustadz Muhyiddin? Alah, jangan belakang nggak tahu gitu deh. Semua orang udah tahu hubungan kamu dengan wanita itu. Hubungan apa, Nenty? Aku emang punya hubungan dengan bapaknya, tapi bukan dengan dia. Hey, dia juga tahu kan, kalau aku ini suami kamu. Dia itu kan janda gatel. Nenty, jangan sembarangan ngomong kamu. Kalau dia dengar omongan kamu begitu, bagaimana? Biarin aja dia dengar. Kalau perlu aku labrak. Orang seperti itu harus dikasih pelajaran. Nenty, ada angin apa yang membuat otak kamu jadi berpikiran kotor seperti itu? Kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu bisa merusak hubunganku dengan Pak Ustadz Muhyiddin. Hah! Kami datang ke sini untuk menagih pajak usahanya, Nyai. Pak Lurah pikir saya punya usaha apa? Hah? Ah, bukankah di depan ada plang tertulis bahwa ahli penyembuhan penyakit luar dalam, Nyai? Ya dengar, Pak Lurah. Sampean itu kalau menagih jangan sama saya orang kecil. Tagih itu pun usaha besar. Penggilingan padi, pabrik rotan, pabrik kue. Pergi sana! Mereka itu sudah pada terdaftar, Nyai. Tinggal Nyai saja yang belum. Kalau aku nggak mau membayarnya, kalian semua mau menangkap aku. Hah? Ayo tangkap! Kalian mana mundur? Siang, Nyai Rahma. Pak Ustadz ada? Saya pengen ketemu, ada keperluan. Abi masih dalam pengajian. Kalau begitu, biar saya tunggu di sini aja ya. Ternyata emang ada main. Aku harus laporkan ke Kak Nenty. Mau tunggu di dalam aja, Pak Marno? Nggak usah. Biar saya tunggu di luar aja. Soalnya lebih enak di luar. Terserah Pak Marno saja. Dasar brengsek mereka. Pakai pura-pura mungkir dan soalin segala mereka. Laki-laki, Mbak. Di mana-mana semua sama. Kayak kucing. Nggak bisa ngelihat ikan lagi meleng dikit. Langsung deh dia samber. Aku harus melakukan cara apapun untuk mencegah hubungan mereka. Hah, enak saja. Dulu miskin sama saya. Giliran sekarang mau enak-enakan sama orang lain. Awas dia. Eti.
Kenapa kamu? Kok kamu kayak orang kesetanan begitu? Aduh. Duh, yaudah deh, saya ambilin minum dulu ya. Kamu minum dulu ya. Jadi kenapa, Ti? Hah? Ntar dong, Bi. Saya habisin dulu minumnya. Jadi begini ceritanya. Bagaimanapun kita harus segera bertindak. Sebab kalau tidak, wibawa desa akan ambruk dan tidak lagi mendapat kepercayaan warga. Betul, Pak Lurah. Warga di sini sudah lama resah dengan praktik santet yang dilakukan oleh Nyai Karmija itu. Tapi nanti dulu. Bukannya dia dukun sakti? Kita aja kalah melawan dia. Pak Lurah. Ya. Saya punya kenalan orang pintar sakti. Bagaimana kalau kita minta tolong aja sama dia? Ya, saya rasa cuma itu cara yang tepat. Tapi mudah-mudahan saja orang pintar kenalan kamu itu bisa mengalahkan Karmija. Sebab kalau tidak, kita semua akan celaka. Jadi begitu, Bi. Berarti kamu membunuh dua-duanya? Sadis banget kamu. Justru mereka yang kejam sama saya, Bi. Mereka sudah membunuh hati saya. Hati saya ini sakit. Terus siapa yang menolongmu untuk membunuh mereka? Nyai Karmija. Bibi juga ke sana. Emangnya ada apa, Mama Bibi? Pamanmu sedang digoda oleh janda. Bibi ingin sekali menghabisi janda gatal itu. Karmija! Karmija! Keluar kamu! Hei, dukun santet! Cepat keluar! Siapa yang berani menantangku? Siapa kau? Berani-beraninya megang kuku. Kamu masih tanya siapa aku? Kamu masih belum kenal denganku? Siapa yang sudi kenal dengan pecundang macam kamu? Kamu berani memanggilku pecundang? Kamu tidak pernah dengar nama Sastra Diwana? Ini yang namanya kisah Sastra Diwana. Kamu takut mendengar namaku? Siapa yang takut? Memangnya siapa dirimu? Aku tidak punya masalah denganmu. Kamu memang tidak punya masalah denganku. Tapi kamu punya masalah dengan banyak orang. Kamu seorang dukun santet yang telah menghilangkan nyawa banyak orang. Dan aku tidak bisa membiarkan kamu melakukan kejahatan seperti itu. Siapa yang bilang aku dukun santet, ha? Nama dan kejahatanmu sudah menyebar ke lubang semut. Aku akan memaafkanmu jika kamu tidak mengulangi lagi kejahatan itu. Jadi kau mendengar omongan cecunguk-cecunguk itu? Kau diperalat oleh mereka. Bukan soal apakah aku diperalat atau tidak. Tapi sudah menjadi kewajibanku untuk mengenyahkan orang jahat sepertimu. Sekarang tinggal pilih. Mau insap atau aku akan melakukan tindakan keras terhadapmu. Emangnya kau pikir aku takut? Aku lebih baik mati daripada jadi pecundang macam kamu. Minggir! Kurang ajar! Yeah! Kamu akan mati di sini, Sastra Diwana. Kita buktikan saja, Nyai. Itu kehebatanmu. Kamu akan menyesal seumur umur. Berani datang kemari dan menantangku. Sekarang aku akan menghabisimu. Malah serangan pamungkasku, manusia sombong. Yeah.
mampus. Kamu ada main kan dengan wanita gatal itu? Ada omongan apa lagi ini nanti? Kamu jangan duduk sembarangan ya. Jangan berbelit-belit. Tadi sore kamu berduaan kan sama dia? Iya. Emang aku berduaan sama dia. Tapi aku gak ada urusan dengan dia. Aku mau ketemu dengan Ustadz Muhyiddin. Baiklah. Kalau kamu masih berkelit juga, saya akan datangi dia dan beri dia pelajaran. Nanti. Kalau kamu melakukan tindakan yang bodoh itu, aku gak segan-segan untuk menceraikan kamu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bima yasha'u kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allahu akbar, Allahu akbar. Nyai, aduh, mati lagi. Wah, aduh, gawat. Jangan-jangan aku bisa dituduh membunuh lagi nih. Aduh, ah, udah, mendingan aku kabur aja deh. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau telah menolongku. Abi, Abi. Iya nak. Abi kenapa? Sudahlah nak, Abi nggak apa-apa. Tapi kenapa Abi seperti ini? Ada orang yang mencoba membunuhmu nak. Tapi alhamdulillah, Allah menolong kita. Malam-malam berkeliaran. Jangan-jangan kuntilanak. Lu ngawur aja lu. Sakit. Kuntilanak bukan. Itu cewek beneran. Sok tahu sih. Dibilangin lihat tuh kakinya tuh. Tuh kan. Naplak di tanah. Iya, lu benar juga. Tapi malam-malam gini berkeliaran. Iya. Mana arahnya? Dari rumahnya Ikar Meja lagi. Takut, Om. Takut. Mendingan kita samperin aja yuk. Ayo, yuk. Aduh, aduh, ampun. Ampun, bukan saya yang membunuh. Kok dia ngomong soal pembunuhan ya? Iya. Aduh, bukan-bukan saya yang membunuh, bukan. Tenang, Mbak, tenang. Emangnya siapa sih yang mati? Itu Nyai, Nyai Karmija. Nyai Karmija? Mati? Di? Enggak deh, udah deh. Udah, mending mas aja ya. Saya takut mas. Udah saya mau lari. Saya takut tinggal. Kabur. Dia lari. Udah, biarin aja deh.
Yang penting kita udah tahu ini, kalau dia itu istrinya Pak Marno. Kita langsung aja ke sana. Mana? Ke rumahnya Nyai Karmija. Oh iya. Ayo, gue juga ya. Mau tahu. Lu, kok gue jadi merinding gini sih? Iya, gue juga takut. Padahal gue gak merasa merinding nih. Mendingan kita balik aja yuk. Ya, tapi tanggung, Pi. Mendingan lu duluan masuk. Lu aja deh duluan deh. Iya, Pi. Lu aja duluan. Mendingan kita bareng-bareng aja yuk. Iya, tapi lu di depan ya. Gue di belakang. Lu jangan jauh-jauh. Iya. Suara motor itu. Enggak, suara perempuan. Kita lihat aja yuk. Ayo. Aduh. Itu kan perempuan yang lari tadi. Masa sih? Iya. Yuk, kita lihat samperin yuk. Ayo. Korban tabrak lari ini dia nih. Dia itu masih ponakan almarhum istri saya. Dia masih keluarga saya. Iya, dia itu perempuan yang dikejar-kejar penduduk karena telah menyantet pengantin itu. Dia sekarang menjadi gila karena sudah memetik hasil perbuatannya sendiri. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ayo bapak-bapak, kita teruskan bapak-bapak. Yuk, 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 yuk. La ilaha illallah. 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 La ilaha Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita berdoa untuk kedua almarhumah. Semoga amal ibadah almarhumah semasa hidupnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dari segala dosa-dosanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'akrim nuzulaha wa'asim madukholaha wa'asilha bilma'i wa salji wal barodi wa nakiha minal khotoya kama yunakta thobul abiyadu minad danas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jagalah. Emang kenapa? Lu juga jaga kan? Kalau aku sih mau libur dulu deh. Libur? Gua tahu. Lu pasti takut kan sama yang mati? Ngaku deh lu. Soalnya yang mati orang yang begitu. Ikut aja. Mayat, tolong! 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.